Okey, assalamualaikum. Masya-Allah hujan di Mekah tu. Hujan ni. Macam mana nak tunjuk hujan kat you orang? Oh, tu dia tunjuk main hujan. Macam mana nak tunjuk hujan kat you orang? Hujan ni di kawasan Tanah Haram ni elok-elok lepas kita nak bagi sedekah makan untuk orang buka puasa hujan. Saya doa mustajab ya Allah tuanku di Tanah Haram ni. Okey, tapi pula nak bagi makan orang buka puasa. Saya doakan semua berkongsi rezeki bersama raya ni. Allah kat doa hajat mereka boleh berkudahan. Dia juga mereka jadi tambah Allah. Saat doa mustajab ni adalah saat di hujan ni. Dan mereka pula yang hak niat semua untuk nak bagi sedekah makan ni untuk orang buka puasa. Masya Allah. Patut lain macam mahal dia hari ni ya. Tapi itulah orang kata. Kami duduk dekat Tanah Haram ni kalau dapat hujan. Ha, tengok cermin mata ai. Tengok cermin mata. Tengok cermin mata. Tengok cermin mata. Nampak tak? Ah, dia dah start turun. Ui, nampak lagi lebar ni. Tak ada cermin mata. Dan esok kita nak bagi sedekah subuh. So jangan lepaskan peluang. Kita tak tahu di Tanah Haram ni kan tempat mustajab banyak, saat-saat mustajab banyak. Dan paling penting satu benda, hari Jumaat ni jangan lepaskan peluang. Hari Khamis saya akan berangkat pergi ke Madinah. Jumaat pagi saya akan masuk ke Raudah. So siapa yang nak sedekah Raudah boleh. Dan lepas tu kita ada semayang Jumaat di Masjid Nabawi. Lepas semayang Jumaat Masjid Nabawi, kita boleh buat sedekah di Masjid Nabawi. Kita buat sedekah aiskrim. So siapa yang nak sedekah aiskrim ke sedekah makan. Dan juga wakaf Al-Quran hari Jumaat di Masjid Nabi. Nabi kita kan dia tinggal dua benda untuk umat dia. Satu, sunnah. Yang banyakkan kita ni pun dah baca punah. Nombor dua ialah Al-Quran. So kita nak mengaji, nak dapat pahala orang mengaji. Kita nak mengaji kadang tak termenang tangan. Kita nak dapat pahala orang mengaji, kita wakaf Al-Quran. Dan niatkan juga untuk mak bapak kita. Semoga yang itu jadi asbab. Apa saja kebaikan yang kita buat sini mengalir juga pada ibu bapak kita. InsyaAllah di 0727260321. Masya Allah saya dapat berbelang rasa lagi dan rasa lagi dan rasa lagi hujan. Dan Nurul first time. Apakah persen? Excited kan? Hujan di Tanah Haram ni bukan satu benda yang biasa. Tetapi bila dapat macam ni, saat ada orang mustajab ni memang cukup tinggi. Ambillah ruang dengan peluang ni. Dan saya sebagai seorang hamba Allah yang dijemput jadi tetamu Allah, saya doakan semua yang berkongsi rezeki, ya Allah tuanku, angkatlah doa mereka yang tertulis, yang mereka mampu tulis atau yang tak mampu tulis. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.